Langkah Mahalini Raharja untuk menjadi yang pertama di Indonesian Idol 10 harus terhenti di Senin malam 3 Januari 2020. Kontestan Indonesian Idol asal Bali ini harus turun dari panggung spektakuler show Indonesian Idol karena memperoleh voting terendah dari 4 kontestan lain. Padahal sebelumnya ia tampil perfect hingga mendapatkan 5 standing ovation. Sebelum tereliminasi, Mahalini mengaku punya firasat bakal gugur dari ajang Indonesian Idol 10. Aku tadi kedatangan mbak aku di rumah yang udah ngurus aku sebelum aku lahir. Dan itu aku deket banget sama mbak aku. Dan cukup terharu juga dia ternyata datang. Aku udah kasih surprise sama Indonesian Idol. Indonesian Idol bilangnya nggak datang, nggak bisa datang, ternyata datang. Dan aku happy banget dan mereka datang dan semuanya datang di saat yang benar-benar pas banget. Dan yang aku harap-harapin, aku nggak mau pulang kalau mereka nggak nonton live. Ternyata pas mereka nonton live, aku pulang. Tuh, jadi kalau firasat sih ada. Jadi setiap aku keluar, aku selalu bilang aku pulang. Setiap aku keluar, aku selalu bilang aku hari ini aku pulang. Dari awal showcase, dari awal janji, karena aku tidak mau mengharapkan sesuatu yang takutnya mengecewakan diriku sendiri. Jadi kayak tadi misalnya aku adalah aku pulang, ini penampilan terbaikku, ini penampilan terakhirku. Jadi setiap aku tampil, aku mikir aku harus pulang, aku harus menampilkan yang terbaik di hadapan. Saya Traga, cpnn.com.